sendiri untuk pembuatan eco engine secara mandiri. Salah satu fungsi dari eco engine itu sendiri yaitu sebagai disinfektan, kemudian sebagai penjernihan air, juga sebagai penjernih udara, juga bisa dipakai sebagai bahan P3K kalau seandainya ada hal-hal yang bersifat urgent. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh relawan yang sudah bekerja sama dengan Kelurahan Kacapiring khususnya Karang Taruna. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.